Pak, ini sangkar perkutut mahkota ya Pak ini ya? Iya, mahkota super. Loh, ini terbuat dari bahan apa Pak? Kok bagus seperti ini? Ini semua dari kayu. Ini kubahnya aja dari kayu. Ini dari kayu rawan pecah nggak Pak? Rawan pecah nggak? Wah, ini sudah kering. Aman ya? Aman. Ini Nek mau pesen itu prosesnya berapa lama? Ya paling tidak 1,5 bulan. Wah lama juga ya Pak ya? Kalau yang bawah ini juga kayu juga Pak? Kayu juga ini, kayu jati. Semua berarti pakai kayu jati? Iya. Tidak ada kayu yang lain? Harganya nyampe berapa Pak? Kalau saya mau beli? Perkutut saya baru-baru, cuman perkututnya masih lokal. Siapa tahu nanti perkututnya tambah top. Paling tidak 8 lebih lah. Oh, 8 sampai 10-an ya? Iya, 8 lebih. Enggak boleh kurang kalau itu, Pak. Memang agak rumit kok ini. Ini di sini itu namanya pengrajin apa, Pak? Nama tokonya atau nama tempat produksinya? Itu udah PT atau masih CV atau masih industri kecil? Ya, industri kecil lah. Cuman ini pengirimannya nanti kemana? Yang ini? Jawa Timur. Oh, ini ke Jawa Timur. Ya. Wah, top ya Pak? Tak fok. Kalau tangkringan dalam ini ya juga dari kayu, diukir juga. Iya, dari kayu. Wah, ini Jepara memang kualitasnya kayu semua ya Pak? Gak ada yang fiber atau semua dari kayu. Produksi bahan-bahan apa namanya? Yang kalau sekarang kan banyak yang reparasi dari pralon dikombinasikan, enggak produksi Pak? Wah, enggak sulit ya Mas, enggak apa itu namanya, enggak faknya. Oh, enggak profesional ya, dari kayu ya, kayu. Ini tinggal packing Pak? Iya, tinggal packing. Nah, packingnya ini nanti kalau dikirim packingnya hanya apa itu? Kardus saja atau gimana? Ada kemasannya. Tuh. Contohnya apa itu? Kayak kayu di kayu gitu keliling. Ya dari box ngambil packingnya. Oh gitu. Berarti aman sampai tempatnya ya, nggak ada lecet atau patah gitu ya? Wah, keren juga. Berarti di sini itu ya, Pak. Oh, bawahnya ada ukirannya. Ya. Oh, naga juga ini. Wah, keren. Pintunya juga ada ukiran. Berarti di sini bisa melayani sesuai permintaan Pak. Gambarnya maksudnya kalau saya mau pesen dengan motif yang saya inginkan gitu bisa. Bisa, semuanya bisa. Oh. Sesuai permintaan. Digambar dulu nanti berarti ya. Iya. Kalau untuk pembelian partai banyak Pak, dapat potongan berapa Pak?
Enggak dapat potongan ya, Pak? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Dari kami, Pak. Saya mau lihat-lihat ke sangkar-sangkar yang lain nanti. Dengan Pak siapa ini? Pengrajin sangkar dari Jepara. Oh, Pak Nur Said. Ini alamatnya berarti ikut desa mana ini? Desa Langon. Langon. RT RW kecamatan RT 2 RW 1 Langon kecamatan Taunan. Oh. Kalau tepatnya, Pak, maksudnya jalan Jalan Soekarno Hatta kilometer 5. Oke, Pak, gitu, terima kasih dari kami media dari Jakarta. Salam, Pak, sukses pengrajin dari Jepara.